tumpah ruahnya masyarakat yang ada di bandara kemarin dalam melepas keberangkatan dari sepasang muda-mudi tercinta Rizky Billar dan Lesti Kejora sungguh membuat semua orang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta sangat terharu dibuatnya. Iringan nyanyi-nyanyian dan teriakan We Love Leslar bergema di jantung lobi dari bandara. Tetesan air mata fans dan para penggemar telah tumpah ruah menjadi saksi bisu perjalanan sang idola ke Turki. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Alunan suara yang serentak dari warga masyarakat yang berada di Bandara Soekarno-Hatta sungguh telah membuat semua orang yang ada di sana berdecak kagum dan merinding seketika mendengar gema dan teriakan dari fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam melepas kepergian sang idola menuju belahan bumi yang lain dalam rangka melanjutkan lawatannya menulis serangkaian kisah indah perjalanan cinta dan kasih sayang antara mereka berdua. Kisah ini kembali diungkai dalam sebuah kanvas nan indah dari tinta emas perjalanan mereka ke belahan bumi yang lain, melintasi langit-langit dunia yang seakan ikut dalam alunan nada perjalanan sang idola kaula muda ini. Tumpah ruahnya kebahagiaan dari masyarakat yang melepas kepergian dari ratu dan raja ini membuat tangis pecah seketika. Mereka seakan melepas pergi anak tercintanya, cucu mereka, kakak mereka, adik-adik, bahkan saudara mereka sendiri. Itulah yang tengah dirasakan mereka saat itu. Di saat pertama kalinya dalam hidup mereka sangat jauh dari sang idola, melampaui beribu-ribu mil daratan dan lautan yang telah diseberangi, sungguh membuat tangis dari mereka tak bisa dibendung lagi. Perasaan ini hanya dapat dirasakan bagi mereka yang mencintai, bukan orang biasa. Inilah dia pencinta Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sangat tulus, jauh terbenam di dalam lubuk hati mereka dan tak akan pernah sirna. Tangis haru melepas sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora mengembara ke belahan dunia lainnya sangat kuat dirasakan hari ini dari semua fans dan para penggemar yang ada di mana saja. Apalagi di saat melihat koper-koper berbaris kemarin dan keluarga besar telah berkumpul, mereka pergi dengan suka dan cita. Inilah yang makin membuat air mata dari para penggemar yang telah setia selama ini telah tumpah ruah dan tak tertahan lagi telah jatuh dan membasahi bumi. Begitu cintanya para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini sungguh membuat semua orang yang berada di laman media sosial pada hari ini dibuat galau dan tak karuan, dan itulah yang telah menyebar di mana-mana. Memang sang idola tiada duanya. Keberangkatan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora kali ini adalah untuk pertama kalinya. Hati ini serasa jauh dari sang idola. Itulah yang dirasakan oleh semua fans dan para penggemar yang ada hari ini. Namun bagi mereka ini adalah sebuah kebahagiaan lain yang tidak dapat tergantikan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Dikarenakan inilah momen yang paling terindah dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Bahkan terkadang fans dan para penggemar sudah tidak sabar lagi menunggu momen-momen indah yang akan segera dibagikan oleh sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam perjalanan ke Turki kali ini, rata-rata durasi penerbangan non-stop dari Indonesia ke Turki adalah 19 jam 42 menit, mencakup jarak 9.670 km jarak telah memisahkan kita. Rute paling jauh dan populer antara Jakarta dan Istanbul dengan rata-rata waktu penerbangan 11 jam 55 menit. Selama perjalanan ini biasanya para penumpang akan beristirahat saja di atas pesawat. Namun
namun ada juga yang mengisi waktu luang dengan membaca dan menonton seperti yang telah diutarakan oleh sang idola Lesti Kejora. Memang waktu yang cukup lama tersebut akan membuat kebosanan, namun dengan adanya beberapa persiapan yang telah dibawa dalam tas mereka akan membuat perjalanan Rizky Billar dan Lesti Kejora kali ini menjadi lebih menarik. Banjir doa dari semua fans dan para penggemar telah bersatu padu pada hari ini. Semua orang sudah dapat dipastikan akan menunggu konten-konten yang menarik dari Rizky Billar dan Lesti Kejora selama liburan mereka ke Turki kali ini. Bahkan dari beberapa warganet yang ada di media sosial, tak lepas sedikit pun untuk mengupdate status sang idola di saat berada di Turki kali ini. Dan inilah momen penantian yang sangat membuat semua jantung-jantung berdebar, sehingga mereka luapkan di laman media sosial dengan beragam komentar di antaranya. Hati-hati kakak dan dedek, kami hanya bisa mendoakan agar kalian sehat selalu di sana, tulis @maswardi_76. Aku kepengen ikutan ke Turki sama kakak dan dedek, walaupun hanya di dalam mimpi, tulis @irnecantik55. Sumpah melihat ini aku sungguh sangat bahagia, meneteskan air mataku. Salam ya buat orang-orang yang ada di Turki, tulis @zubaida_mamamuda12. Semoga perjalanan wisata dari Rizky Billar dan Lesti Kejora kali ini akan memberikan sejuta kenangan yang tak akan terlupakan bagi siapa saja yang mencintai mereka. Dan doa agar mereka sehat selalu selama di perjalanan adalah doa yang telah tercurahkan dari ribuan komentar yang ada di laman media sosial pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir, sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.